Kegiatan Reggae Festival benar-benar menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta musik reggae. Hal itu terlihat dari ribuan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pari, Kelurahan Pulau Pari. Berdasarkan data dari Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Parbud Kepulauan Seribu, tercatat ada 2.487 wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pari dari Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Mayoritas wisatawan tersebut memaksimalkan 12 kapal tradisional dan kapal isup di Dermaga Kali Adem untuk mengunjungi Pulau Pari. Reggae Festival sendiri diselenggarakan Sudin Parbud Kepulauan Seribu di Pulau Pari dan dipusatkan di Pantai Pasir Perawan dengan menghadirkan Tony Q, Ras Muhammad, dan band reggae lainnya.